mewakili Wali Kota Serang, Wakil Wali Kota Serang Sulhi Khoir dalam sambutannya mengucapkan selamat atas bertambahnya usia Banten Raya TV yang semakin eksis dan dicintai pemirsa. Sulhi berharap Banten Raya TV senantiasa menayangkan program unggulan berkualitas bagi masyarakat. Hari ini ulang tahun yang keberapa? Cepat, semuanya ulang tahun yang keberapa? Jangan dilupakan ya. TV Banten Raya atau Banten TV Raya ini sudah berusia 8 tahun. Alhamdulillah ya, Bapak Direkturnya ada semua dan semua jajarannya. Dengan TV, kru TV Banten Raya, saya ucapkan selamat hari ulang tahunnya yang ke-8. Semoga Banten TV Raya ini tetap jaya di udara. Jadi di udara, di gelombang yang sama, kemudian di TV Republik Indonesia Raya. TV-nya termasuk TV Republik Indonesia, tapi ada di daerah Banten. Namanya yaitu TV Banten Raya. Yang kita saksikan setiap saatnya. Ya, sekarang alhamdulillah ya, TV Banten ini sudah cemerlang, warnanya sudah bagus. Yes, tepuk tangan dong. Hey. Alhamdulillah. Acara juga menarik ya, tepuk tangan. Yeah. Ya, beritanya juga aktual ya. Kemudian promosi-promosi orang Banten juga terus ditampilkan di TV Banten. Sehingga Banten ini nanti akan terkenal secara nasional. Orang sana bisa menyaksikan acara-acara yang digelar di TV Banten Raya ini. Semoga saja, mudah-mudahan TV Banten Raya ini selalu eksis ya di Banten ini bersama juga masyarakat Banten, rakyat Banten ini ya. Sehingga rakyat Banten lengkap pak beritanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ulang tahun ini sekali lagi saya ucapkan selamat, termasuk kepada karyawannya, krunya, pak direkturnya dan semuanya. Usai memberikan sambutan, Sulhi beserta Kadis Kominfo Banten dan Dim 0602 Serang, Dirut Radar Banten, Pimpinan Perusahaan Radar Banten, dan Direktur Banten Raya TV beserta pihak sponsor memotong kue sebagai tanda perayaan Hari Jadi Banten Raya TV ke-8. Kemeriahan semakin terasa di hari ulang tahun tersebut, mampu menyedot ribuan peserta dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Serang Sulhi Khoir diberi kesempatan untuk mengundi kupon door prize dengan hadiah kulkas. 10905. Beberapa hadiah lainnya juga dipersembahkan untuk peserta jalan santai seperti 5 buah sepeda, TV LED, kompor gas,
kipas angin, setrika, dan grand prize 3 unit motor. Oke, Bu, yang beruntung adalah. Disimak Ibu ya. Nomornya 1. Oh. Ya. Oke, silakan ada yang kompetitif atau pemenang dia secara bawa kita Ibu. Oke, ada. Untuk yang kedua, semoga selamat hidup Banten Raya TV dan hidup untuk pemenang sepeda motor. Kepada Banten Raya TV, semakin sukses, semakin oke dan semakin banyak pemenangnya. Tepuk tangan untuk Raya Banten TV. Dikatakan salah seorang peserta, Andri Rohandi, banyak program berkualitas yang ditayangkan Banten Raya TV. Andri mengatakan ada beberapa program yang menjadi favoritnya, antara lain program bernuansa pendidikan seperti Radar On School dan program informatif lainnya seperti Suar atau Suara Rakyat. Menurutnya program tersebut sangat positif untuk lebih memberi dampak positif terhadap masyarakat Banten. Yang pasti pertama kemarin sudah lihat di TV yang masuk ke, kebetulan saya dari sekolah ya, dari SMP 1 kemarin masuk ke Radar School ya, kemarin dapat koran, nah pasti mau gak mau kita harus menontonnya sebagai warga SMP 1 gitu ya. Yang kedua yang paling uniknya tadi pendidikannya ya, yang kedua dari lucunya ya, dari segi lucunya yang acara koar pasti ya, nah biar luar biasa acaranya. Membawa Banten lebih maju lagi, sukses ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Andri juga menyampaikan melihat maraknya penyakit sosial khususnya di kalangan remaja. Dirinya berharap ke depan Banten Raya TV mampu meningkatkan kualitas tayangan, yakni dengan memperbanyak konten program pendidikan, sehingga dapat menikmati dan membawa pengaruh positif bagi anak muda Banten. Harapannya satu, Banten semoga tetap jaya di udara, penggemarnya makin banyak, terus gambarnya makin bagus.